Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Oke, salam pesilat Indonesia. Oke, kali ini teman-teman kita akan mereaksikan sebuah video yang berkenaan dengan silat tentunya. Nah, di sini ada silat dari Malaysia, yaitu Kersani Silat Drama Dokumentari. Jadi di sini mungkin drama, tapi di dalamnya ada pencak silat seperti itu. Dan kalau ngomong soal pencak silat, saya senang sekali dan saya sangat bangga ya terhadap pesilat-pesilat yang ada di Indonesia ataupun dimanapun kalian berada seperti itu. Dan di sini, wow, ini viewnya 143.400 view baru kemarin Oktober tanggal 10 2020. Oke, sebelumnya subscribe dulu guys sebelum menonton video ini lebih lanjut, dan teman-teman juga subscribe channelnya One Hamzah AC. Ini ada channel One Hamzah AC yang mengupload video ini, jadi di subscribe juga. Oke, jadi langsung saja guys kita reaction. Kersani. Oke, saya belum paham Kersani itu apa, guys. Datuk Dr. Raja Abdul Majid. Oh, ini kayak pasar malam ya. Oh, malam hari ini hujan. Wey. Oh, banyak kali itu. Ini istri apa bukan ya? Oke. Okay. Oke, dari postur-posturnya ini udah pesilat semua ini. Oke, Bang, jual ya, Bang. Bang. Nah, ini juga ini. Tapi ini mirip teman saya deh. Oh, dia buat ayam banyak, ayam lama. Ha, bila? Ayam 2 3 6 2. Tak ya. Tipu ah. Tak tipu eh. Okay. Jom. Okay. Hey, dia pun ni buat bunyi lho. Apa dah bunyi lho? Dah kena apa dah ingat menetang lho? Ha? Apa dah ingat apa hati lho? Ha? Okay. Biasa di pasar seperti itu ya. Kisruh. Wow. Woi. Gaduh ni, gaduh. Wush. Oh, kenapa dia siap? Oh, memang udah siap tarung deh dia. Alright. Ush. Mantap kali gerakannya. Ini udah lama banget ini berlatihnya udah. Ini bukan pemula, guys. Beuh. Ini namanya atraksi ya. Oh, datang lagi. Buh. Sini bos. Ini serangan yang tidak boleh kalau di pencak silat ya. Maksudnya kalau bukan musuh beneran ya. Hal yang berbahaya di situ. Wow. Datang satu lagi. Sedap kali. Wish, mantap. Ini kalau pesilat gitu guys, nggak langsung main tusuk-tusukan ya. Kalau di film. Wow. Wish. Mantap. Fokus guys. Oh. Dikunci ya. Alright. Gak bisa gerak dia. Apa pasal ayam pun nak beli? Alright. Kita orang Melayu kena bersatu. Wow. Tanah Melayu, tanah berdaulat. Apa paham tak? Pesannya ini dalam banget guys. Kita tuh orang Melayu bersatu bukan bergaduh, oke? Wow. Pesannya sampai banget. Ush, mantap. Oh, aduh. Kalau di desa saya itu seronin namanya, guys.
Ini emang kayak zaman-zaman dulu gitu. Oke. Mantap kali budak-budak nih. Bangga saya guys. Oke, pengen banget topi-topi kayak gitu tuh. Wish. Oke. Beh, mantap. Yang terpenting adalah kuda-kuda guys di sini ya. Kalau kuda-kudanya kuat kita bisa bertahan. Sama kelincahan ya. Nih awek, wow. Jangan macam-macam dengan awek-awek macam ini. Oke, sip. Wow, budak-budak. Buh. Oke. Aduh, bangga sangat saya ini. Oke, oke. Beh. Beh, mantai beh. Oh, ini budak-budak nih. Saya lagi senang budak-budak ya, sebab macam lucu ya. Comel-comel macam tuh. Oke, okay. Ini comel sangat. Bet, wow. Ini master nih, master. Siapa Gayung? Aku Gayung. Di mana Gayung? Di sana Gayung. Di sini pun Gayung. Apakah itu Gayung? Genggam, angkat, yakin, waras dan ngiri. Aku berjuang kerana okay. Gayung. Oleh itu, ingatlah. Ini setiap perguruan ada kayak gini guys. Gayung, gayung berputar di dalam tulang. Tulang hanyut lautan tujuh. Di sana aku berjuang, di sini aku berjuang. Tetap aku berjuang demi untuk agama, bangsa dan negara. Semboyan. Itulah Gayung, Gayung, Gayung bergayung, kata bersaut, duduk berlalu, kiamam bertaut. Di sana Gayung, di sini Gayung. Beh, saya belajar gini susah banget, gayung, keberatan sudah. Gayung, itulah Gayung, genggam angkat yakin waras dan nyiri, itulah Gayung. Salam pesilat Indonesia. Saya di sini memang terkagum-kagum kepada pesilat yang ada di Malaysia dan dimanapun kalian berada, semualah pesilat nih. Saya bangga dengan kalian sebab kalian boleh membela diri dan juga membela orang-orang yang lemah seperti itu. Jadi istilahnya jika ada orang yang lemah, kita wajib harus menolongnya seperti itu. Itulah gunanya pencak silat. Jadi jangan sampai pencak silat ataupun silat-silat yang lainnya itu digunakan tidak baik, istilahnya buat merampok dan lain sebagainya. Ingatlah bahwasannya pesilat itu murni dari nenek moyang kita, dari hati leluhur kita yang memang tujuannya adalah untuk kebaikan, untuk melawan penjajah, untuk melawan musuh-musuh seperti itu, bukan untuk menindas seperti itu. Ingat ya. Oke, dan so itu saja reaction kali ini dan saya sangat bangga dan film ini keren banget. Saya suka banget dengan film ini. Wow. Jadi pengen latihan lagi guys. Udah lama saya nggak latihan ya.
sejak menikah itu udah lepas, gak latihan lagi. Dan kangen aja dengan latihan-latihan bareng sama teman-teman seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.